Terusnya proses mengilat painting. Apa fungsi mengilat painting ni? Supaya warna dia tak luntur, tahan lama dan permukaannya berkilat. Kalau kita tak letak pengilat pada painting ni, kemungkinan painting ni tidak akan bertahan lama lah. Kualiti dia pun kurang baik lah. Jadi saya biasanya saya gunakan sebenarnya pengilat ni ada banyak jenis, banyak brand, tapi yang biasa saya gunakan sesuai untuk akrilik jenis yang saya gunakan, Mary ataupun apa Roni. Yang biasa saya gunakan yang paling sesuai ialah brand ini lah, UA Gloss Varnish. UA Gloss Varnish ni. Dia berwarna putih. Bila kita apply atas painting ni, dia akan jadi jernih, warna clear lah. Dia gloss, dia akan mengelakkan keseluruhan painting ni. Ada banyak jenis lagi ya, tapi saya gunakan yang inilah, yang biasa artis-artis pakai lah, pelukis-pelukis pakai. Cara untuk mengilatnya senang saja, sediakan satu berus, berus kering, tak kisahlah berapa, lepek ke yang lembut ke, tak kisah, janji berus. Kita just apply saja atas tu. Kita buat satu lapisan. Kalau tak cukup kilat lagi, kita buat banyak layer pun tak apa. 2-3 layer pun tak apa. Tak kisah. Dia waterproof kan? Dia water based. Tidak menggunakan minyak. Semua kalau kita nak licinkan ataupun nak cairkan, kita tambah air sajalah. Memang permulaan nampak putih lah, jangan terkejut. Biasa glossy ni memang macam tu. Bila kita sapu kita nampak putih, jangan terkejut. Nanti bila dia kering, dia akan jadi clear. Sapu saja permukaan canvas ni. Satu lapisan yang kecil tak apa. Dia pun digunakan untuk protect UV cahaya matahari. Kalau panas ke sejuk ke, dia boleh tahan lama lah, dan itu akan boleh bertahan lama. Itu saja untuk satu lapisan. 2-3 layer tak boleh. Lagi baik, lagi glossy dia punya permukaan.
lapisan. Dua lapisan pun boleh. Yang tepi. Tak apa. Dia tak sekata tak apa. Nanti dia akan nampak sekata bila dia kering. Sekarang dia kena semua. Dekat mana nak dapat? Dekat art shop banyak. Cari je UA Glossy Venice. Art shop ada, art friend pun ada ni. Jangan cari dekat hardware pula. Hardware memang tak ada lah. Ini khas untuk painting sahaja.